Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Rasma Channel. Kali ini saya mau membagikan 8 objek wisata yang harus dikunjungi Karimun Jawa. Karimun Jawa adalah wisata bahari yang sangat indah, berada di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu surga wisata bahari di Indonesia ini memiliki banyak sekali pantai yang indah. Bawah lautnya pun juga tidak kalah menarik. Berikut 8 tempat wisata di Karimun Jawa yang harus kalian kunjungi. 1. Pantai Tanjung Gelam. Pantai Tanjung Gelam tidak terlalu jauh dari pusat kota. Pasirnya sangat putih dan halus, dan airnya bergradasi. Rasanya sangat nyaman untuk berenang di pantai ini. 2. Pantai Anora. Pantai Anora berada di sisi barat dari Pulau Karimun Jawa. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di pantai ini. Pantai ini cukup luas, diapit perbukitan. Salah satu spot yang harus dikunjungi adalah Bukit Love. Namanya mungkin sama dengan objek wisata yang lainnya, tapi ini berada di Pantai Anora. View yang ditawarkan dari Bukit Love di Pantai Anora ini sangat spektakuler. 3. Pantai Barakuda. Pantai Barakuda dihiasi dengan banyak pohon kelapa. Masih di satu kawasan, kalian bisa mengunjungi Royal Ocean View Resort. Resort yang cukup mewah ini menampilkan pemandangan yang sangat spektakuler. Dari kolam renangnya, kita bisa melihat pemandangan laut yang bergradasi dan jernih, serta pemandangan pulau-pulau kecil di sekitarnya. 4. Bukit Love. Bukit Love merupakan ikon dari wisata Karimun Jawa. Dari bukit ini, kita bisa menikmati pemandangan sunset terbaik di seluruh pulau. Tepat di puncaknya, terdapat sebuah kafe yang membuat kita lebih menikmati suasana. Lima, Pulau Menjangan Kecil. Untuk menuju pulau ini tidak terlalu jauh, mungkin cuma sekitar 10 menit saja. Di pulau ini kita bisa melakukan snorkeling atau diving. Ikan hias di sini sangat banyak, sehingga seolah selalu mengelilingi kita.
6 Pulau Menjangan Besar. Pulau ini lokasinya lebih dekat dari pulau utama. Pulau ini pun tak kalah indahnya, memiliki beberapa pantai yang cantik. Di sini juga terdapat camping ground. Namun yang paling menarik di pulau ini adalah penangkaran ikan hiu serta ikan-ikan lainnya. Pulau Cemara Besar. Di antara dua pulau sebelumnya, pulau ini yang lebih banyak memiliki spot menarik. Rasanya sangat tepat untuk healing atau chilling di pulau yang cantik ini. Meskipun kecil, tapi pesonanya sangat indah. Di ujung pulau terdapat sebuah gosong dengan pasir putih yang sangat halus. Airnya pun jernih bak kristal. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Satu lagi kelebihan dari pulau ini, kita juga bisa melakukan snorkeling atau diving. Terumbu karang yang ada di pantai ini jujur saja lebih cantik. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you. 8. Alun-alun Karimun Jawa.
Di alun-alun kita berwisata kuliner khas Karimun Jawa. Ikan-ikan di sini sangat murah dan segar. Kita bisa menikmatinya di tengah alun-alun sambil melihat anak-anak yang bermain-main. Satu lagi yang ada di alun-alun ini, yaitu banyak penjual souvenir. Rasanya tak ada alasan untuk tidak berwisata ke Karimun Jawa. Ayo visit Karimun Jawa. Salam Explore Indonesia.